Pengen tahu informasi seputar COVID-19 di Jakarta? Kunjungi situs resmi Pemprov DKI di corona.jakarta.go.id. Ada beragam fitur di dalamnya. Kita bisa klik data pemantauan untuk mengetahui update jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19, jumlah PDP dan ODP, mapping ODP, PDP dan pasien positif, informasi jenis kelamin dan umur, diagram tren nasional dan Jakarta, penambahan kasus harian, grafik akumulasi pemakaian rapid test, dan grafik pemakaman jenazah dengan protap COVID-19. Lengkap kan? Bukan cuma itu. Ada juga data monitoring distribusi bantuan sosial berisi data distribusi bantuan, peta distribusi bantuan, RW penerima bantuan, dan perkembangan penyaluran bantuan di Jakarta. Jangan ketinggalan update peta kasus di wilayah tempat tinggal kita dengan klik fitur peta kasus. Berisi data pasien positif COVID-19, pasien menunggu hasil laboratorium, dan rumah sakit rujukan. Fitur ini menampilkan kronologi penyebaran awal COVID-19, tapi tidak semua kasus hanya representatif. Detail data pribadi juga tidak ditampilkan untuk publik. Persebaran pasien positif COVID-19 bisa dilihat per kelurahan di Jakarta. Ada fitur konten publikasi yang bisa untuk tahu informasi seputar COVID-19, berupa infografik dan siaran pers yang bisa diunduh publik. Masih bingung seputar COVID-19? Temukan jawabannya di fitur FAQ. Klik fitur pemeriksaan mandiri, maka kita dapat screening gejala COVID-19 dengan menjawab beberapa pertanyaan dari Dinas Kesehatan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi sejumlah nomor kontak yang tersedia. Mudah kan? Cari informasi dari sumber yang valid, bukan yang julid. Jangan
Siap. Terima kasih semuanya ya. Jangan dilepas, kita kalau dengan tangan itu sama mati ya.
program ya. Tadi malam ada, tadi pagi sempat pulang, terus tadi mau program ya. Program ya. Ini bang, program saya pak. Nanti saya minta pak. Saya minta pak bang dapet. Biar bang dapet. Tadi malam datang pak, tadi pagi sempat balik, terus bapak kesini lagi datang ya. Gitu. Kalau nggak ada, nanti ketemu sama anggota TNI susah. Iya, ya. Terus lagi pula kan sekarang banyak yang orang-orang sipil ngaku TNI. Ngaku TNI, kita juga nggak terlalu berani. Iya, iya, iya. Besarkan nanti. Kalau anggota di sini dibantu kerjasama dengan anak dari kementerian. Ya. Ini kita bawain juga nanti selamatkan. Bantu pak, empat pos sekarang bareng sama anggota kami. Ya. Tapi ya, sadarnya pak. Iya. Nanti kalau perlu tambahin lagi, Pak. Nah, nanti ini lagi, Pak. Dicek aja kebutuhannya apa, nanti siapin. Tapi kami sudah nambahin satu dua tenda, Pak, buat istirahat. Kasihan, Pak. Sebenarnya perlu tambahan tenda, Pak. Sudah, Pak. Kami bikin, Pak. Sudah, Pak. Kami bikin, Pak. Tambahin. Ini saya bawa tadi makanan juga, Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Kita pastikan. Siap, Pak. Untuk kandang pastikan apa. Selamat. Ya. Soalnya ini pertahanan awalnya. Ini bagi nama presiden. Kalau Jakarta bisa bebas dari gelombang kedua, maka penyelamatannya se-Indonesia. Tapi kalau Jakarta jebol, se-Indonesia jebol nanti. Jadi ini malasan aja kami mulai duluan, Pak. Supaya mau warning yang lain, Pak. Jadi ya. Kami belum mimpin nol-nol, saya sama Kapolda setuju, langsung main jalan. Ke lapang, Pak. Oke deh ya. Siap. Ya. Tapi alhamdulillah, sudah saya dengar tadi terkendali di Bandung, di Cirebon ya. Tidak terlalu berat bebannya. Ya. Yuk kita lihat ke Mas Bapak. Siap, Pak. Sementara ada jalan yang dari sini, Pak, kami tutup, Pak. Jadi nggak bisa dari Kerawang ke Jakarta ditutup, Pak. Yang ditutup sini langsung putar balik? Siap, putar balik, Pak. Kalau pembatasan jalan-jalan tikus itu? Jalan tikus kemarin hasil rapat yang terakhir di Jakarta, Pak, kami diundang nanti dari Bekasi yang bantu, Pak. Oke, itu siap. Ya. Jadi dibagi tugas, Pak, kami yang di sini, Pak. Oke. Ya memang kalau nggak itu Pak ya. Siap, jalan tikus Pak, itu yang Tanjung Pura sama yang di atas Batu Jaya ke Bekasi, Pak. Ini ya? Siap. Itu yang satu ke Bekasi, Pak. Kami juga ada pos di sana, Pak. Cuma lebih diaktifkan katanya yang dari Bekasi. Bekasi. Pak. Siap. Perbatasannya di mana, Pak? Ini, Pak. Di ujung, Pak. Mana, Pak? Ini kalau yang dari atas nih, Pak. Satu di sini. Ini sudah Bekasi, ya? Sudah Bekasi, Pak. Di sininya, Pak. Bekasi, Pak. Oke. Okay. Siap. Dari sini juga ada, Pak. Ini ke Bekasi, Pak. Ada Bekasi, ya? Siap. Bagi-bagi tugas, jadi. Siap, bagi tugas, Pak. Oke. Siap. Menarik, ya? Siap, Pak. Pada malam hari ini saya melakukan pemeriksaan pada checkpoint di kilometer 47. Jadi sekali lagi dipesankan kepada seluruh masyarakat yang tidak memiliki kegiatan kedinasan di 11 sektor yang diizinkan selama PSBB tidak akan diizinkan untuk masuk ke wilayah Jakarta. Untuk dapat izin, tentu harus mengurus. Tapi izin ini bukan untuk semua orang, tapi untuk mereka yang memang memiliki kedinasan. Tadi
saya lihat di pengecekan bagi yang tidak punya izin langsung diputar balikan untuk kembali. Karenanya bagi seluruh masyarakat, bila tidak memiliki surat izin, bila tidak punya urusan kedinasan, tunda dulu keberangkatan ke Jakarta daripada memaksakan berangkat dan harus diputar balik ke daerah asal. Ini dikerjakan untuk melindungi seluruh masyarakat Jakarta. Kami mengambil keputusan tindakan tegas dilaksanakan secara tegas di lapangan agar Jakarta yang sudah 2 bulan lebih melakukan pembatasan sosial berskala besar bisa tuntas. 2 pekan ke depan ini 2 pekan penentuan. Dan bila 2 pekan ini kita aman, maka ini adalah PSBB penghabisan. Tapi bila ada pergerakan orang begitu banyak, maka punya potensi kita kembali ke masa sebelumnya. Bagi mereka yang merasa dikembalikan tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila ini kita biarkan. Bila kita membiarkan orang keluar masuk, itu artinya kita tidak menghargai kerja keras jutaan orang yang berada di rumah selama 2 bulan. Cara kita menghargai kerja keras mereka adalah dengan melindungi wilayah Jakarta dari keluar masuk masyarakat. Ini harus dilakukan dengan tegas dan kita laksanakan tegas. Apresiasi pada para petugas di lapangan tadi. Mantan bisa lihat sendiri di arus banyak kendaraan yang disalurkan untuk kembali ke daerah asalnya. Insya Allah ini bisa tuntas dan bagi seluruh masyarakat saya kira untuk menerima ini sebagai bagian dari ikhtiar kita mengembalikan Jakarta bisa memasuki fase normal. Pak Anies, untuk akses masuk ke Jakarta, ini apakah ada akses lain selain dari ICKM? Karena tadi ada beberapa pengendara yang justru menggunakan surat keterangan sehat yang sudah mereka pakai pada saat kemarin kemudian arus mudik, Pak. Ya, pada prinsipnya harus menggunakan ICKM. Di lapangan tentu ada situasi-situasi di mana perempuan bisa menggunakan diskresi. Dan itu sangat ditentukan pada dokumen-dokumen yang mereka punya. Jadi pada intinya, bila Anda tidak punya ICKM, nggak usah coba-coba berangkat daripada terbuang waktu, energi secara percuma. Tahan sampai masa pembatasan ini selesai, kira-kira sekitar tanggal 7, operasi ini akan dituntaskan tanggal 7, PSBB ini tanggal 4, tapi operasinya tanggal 7. Dan inilah fase pengamanan Jakarta. Saya perlu garis bawahi, ini untuk melindungi warga Jakarta, untuk menghargai kerja keras jutaan orang yang berada di rumah, agar kita tidak perlu kembali ke situasi bulan Maret dan April. Pak, kemudian selama masa diberlakukan ICKM ini, Pak, apakah sudah terlihat efektifnya, Pak? Ya, Anda lihat sendiri, pada diputar balik itu. Artinya, bahwa petugas melaksanakan ini dengan tegas. Dan petugas menyadari bahwa bila di sini longgar, artinya dampaknya nanti pada Jakarta akan negatif. Karena itu di sini ketat. Dan sekali lagi saya himbau pada seluruh masyarakat, bila tidak punya SKM, bila tidak punya surat izin masuk, bila tidak punya urusan kedinasan yang relevan dengan 11 sektor yang dibolehkan, jangan memulai perjalanan. Tunda rencananya, lakukan kegiatan lewat jarak jauh. Sekarang ada video conference dan lain-lain, lakukan itu semua jarak jauh. Dan pesan ini sebenarnya sudah disampaikan sejak pertengahan bulan puasa. Pesannya jelas, bila Anda meninggalkan Jakarta, maka jangan harap bisa pulang cepat. Itu sudah disampaikan dari dulu. Dan pesan ini kita laksanakan dengan konsisten. Saya harap masyarakat bisa memahami ini sebagai bagian dari pelindung ibu kota. Saya sampaikan apresiasi kepada Polda Jawa Barat, Kodam Siliwangi, jajaran Pemprov Jawa Barat, Dinas Perhubungan khususnya, dan juga jajaran Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, yang telah mendukung pelaksanaan Pergub nomor 47 tahun 2020 ini. Insya Allah kita bisa segera kembali ke normal baru, berkegiatan seperti sebelumnya. Gitu ya? Saya normal baru, Pak Anies. Hari ini sudah ada sejumlah industri yang sudah menerapkan normal baru, khususnya di hari ini, Pak Anies. Di mana? Ya, Pak Anies. Di mana? Maksudnya misalnya di kantor saya, Pak Anies, itu sudah mulai menerapkan normal baru. Siap-siap, ditutup aja kantornya nanti.
siap-siap ditutup aja kantor ini nanti. Nah, ini tanggapan Pak Anies seperti apa? Gini, PSBB masih berlaku sampai tanggal 4. Ya. Dan kita akan melaksanakan yang tegas. Artinya, tempat-tempat yang tidak seharusnya beroperasi, ya jangan beroperasi. Kalau bidangnya bidang komunikasi, itu diizinkan. Tapi bidang yang tidak diizinkan, ya jangan memulai. Lalu, hari Jumat yang akan datang, weekend ini, kita akan review semua data. Nanti awal pekan depan akan diumumkan apakah PSBB ini adalah PSBB penghabisan atau perpanjangan. Saya perlu sampaikan, yang menentukan perpanjangan atau tidak itu bukan Pemprov, bukan para ahli, tapi perilaku seluruh masyarakat. Bila perilaku seluruh masyarakatnya menahan diri, kemudian tingkat reproduksi virusnya itu turun di bawah 1, maka kita bisa mengakhiri tanggal 4. Tapi bila tidak, kita harus perpanjang. Saat diputuskan diakhiri, pada saat itu kita akan umumkan protokol-protokol untuk setiap industri dan protokol-protokol yang diambil oleh seluruh masyarakat. Tapi yang pasti, masker ini harus digunakan. Ini adalah salah satu alat yang paling efektif di dalam kita mencegah terjadinya perubahan. Kalau untuk kondisi normal ini sendiri, kesiapannya bagaimana pas jadi? Nanti sudah, nanti. Sesudah kita putuskan PSBB diteruskan atau tidak. Jadi kalau saat ini ada yang mengatakan bahwa mal akan buka tanggal 5, mal bukan buka tanggal 7, itu imajinasi. Itu fiksi. Karena belum ada aturan manapun yang mengatakan PSBB diakhiri. Dan saya selalu mengatakan PSBB ini bisa PSBB penghabisan, tapi bisa juga diperpanjang. Tergantung pantauan atas kegiatan masyarakat selama 2 minggu. Awal pekan depan sesudah semua data masuk. Jadi data-data pusat belanja kemudian yang dikatakan ini akan buka tanggal 5 Juni itu tidak benar, Pak? Tidak benar. Jadi tidak ada bahwa PSBB berakhir tanggal 4 itu PSBB yang sekarang. Tapi PSBB bisa diperpanjang, bisa berakhir. Tapi bukan tergantung pemerintah, bukan tergantung para ahli, tergantung perilaku kita semua. Saya perlu sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memilih berada di rumah, khususnya pada saat Lebaran kemarin. Lebaran kemarin hampir semua wilayah di Jakarta lalu lintas amat lengang, artinya masyarakat memilih berada di rumah. Biasanya kalau Lebaran jalan tol macet ya, Cawang itu biasanya penuh, pada kemarin lengang sekali, artinya masyarakat berada di rumah. Dan kami sampaikan apresiasi karena mudah-mudahan itu akan membantu membuat kita bisa menjadikan ini PSBB yang penghabisan. Ya, terima kasih ya.